Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Silakan subscribe dan share video ini agar YouTube ini berkembang. Terima kasih. Pada kali ini saya akan melanjutkan membahas soal Sefirotijayah, di mana di video sebelumnya saya sudah sampai dengan dokumen 2. Kali ini kita lanjut ke dokumen 3. Berikut ini adalah soalnya. Ini adalah soalnya, di mana ini merupakan bukti pengeluaran kas menggunakan cek, berarti menggunakan kas bank. Oke, kita input, kita klik purchase, lalu pay bill, lalu kita tulis nama suppliernya, kita ketik deh toko berkah yang muncul. Oke, kalau udah di enter saja, lalu kita perhatikan tadi kan menggunakan cek, berarti accountnya kita ganti terlebih dahulu menjadi kas bank. Nah, lalu kita tulis berikutnya adalah cek numbernya. Kita klik di cek number. Nah, setelah itu adalah tanggalnya. Kita pastikan tanggalnya di sini 8 Desember 2018. Nah, lalu jumlah uangnya di sini adalah 1.200. Kita ketik 1.200-nya. Lalu ini adalah pelunasan faktur. Berarti di sini di toko berkah ada dua faktur yang terbuka. Kita melunasi faktur yang 30 November. Maka kita klik di sampingnya angka 1.200 yang 30 November. Kita taruh di amount apply. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati, di sini ada dua faktur yang terbuka. Kalau kita klik yang misalnya yang pertama, kita kliknya di urutan yang kedua, dia akan pindah seperti ini. Kalau salah dihapus aja. Jadi ini untuk pelunasan faktur 30 November. Oke, kalau udah di enter saja. Setelah itu record. Nah, seperti ini adalah prosesnya kita menginput bukti pengeluaran kas menggunakan ceknya. Oke, kalau mau dilihat boleh klik jurnal yang ada di bawah sini. Nah, jika terjadi kesalahan bisa diklik panah ini dan diedit. Oke. Untuk dokumen 3 ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.